Ya, oke, balik ulang dengan orang di Tamang Bacerita. Nah, sekarang ini kita ada yang tempat Tamang ya. Kalau mungkin ya, cuma mau perkenalan dulu tuh, yang kita tahu Cina tuh. Orang-orang baru. Tuh, baru masuk di video, cuma buat Tamang selama. Tuh, perkenalan dulu tuh, mulai dari yang pakai merah dulu. Halo guys. Nah. Kita bernama Willy. Willy apa dulu tuh? Mesti lengkap. Oh, mesti lengkap dah. Oh, jangan kaku kok tuh. Willy Lasu, panggilan hari-hari Willy. Masuk, ah, baru cerita biasa cukup. Yo, iya. Kalau ini. Panjo. Kita bernama Alo dari Langwan. Nah, yang kita dari bernama Vero Lendongan. Nah, kalau yang ini. Kita bernama Rian, biasa dipanggil Noah. Wes, Rian Turam. Nah, sekarang terang membaca cerita ya, kalau bilang membaca ceritanya awar sih. Nah, ini terang bercerita lebih ke mungkin kesehatan. Ah, ya, kesehatan. Kebetulan di sini terang kesehatan. SKM, semua. SKM. Jadi tidak tahu kemana. Kebetulan kita jurusan pertanian jadi cocok nu dengan ini. Di sini kan orang sudah lihat toh badan saya sudah beda-beda. Beda-beda tuh dari kecil itu sampai yang paling pahit. So, pasti DP kesehatan beda-beda no. Asik sekali. Orang kan memelihara varian. Dari bentuk tubuh. Nah, sekarang ini terus mau bercerita tentang bagaimana pola hidup sehat dari terompe masing-masing, dong. Iya. Masing-masing. Nah, ini kan kalau mau bilang ada kutu tung, ya, terompe teman-teman yang ada ikut gym tuh. Ah. Mungkin kau tuh teman-teman yang mau bertanya tuh, ada yang mungkin kayak semacam jadi pertanyaan, tuh, kalau mau ikut gym tuh, DP proses itu susah. Bagaimana DP tips-tips supaya mau melewati itu, dong. Aduh, dari pertanian kita mesti bahas pinggir kita, dong. Pertanian. Mau cerita padi jadi beras kita ini. Nah. Mungkin mau cerita pengalaman aja dulu gitu. Ya. Dari awal, dari memang komitmen mau iko ini gym ini, mungkin ada DP proses bisa diceritakan. Dari siapa dulu ini? Oh, Dame, dari yang paling besar dulu. Paling besar dulu. Paling kecil kita. Otot-otot tuh. Gimana apa ini? Apa ini? Ngapai pengalaman dong dari gym, ngapai awal mula dong ada pengalaman. Dulu kita ingat waktu kita SMA, enggak sih dari SD itu kok kita sedih kok yang malu-malu tuh, mau turun tuh orang leh. Kita sedih kok kalau mau cerita. Jadi kita lanjut. Kita dulu waktu dari SMP, dari SD kita sampai SMA itu kita salah satu yang termasuk berat badan di bawah ideal. Berat di bawah ideal ya? Berat di bawah ideal. Kalau boleh tahu berapa? Kalau ngana masih dapat ingat? Kita masih dapat ingat terakhir sebelum kita memutuskan untuk memulai gym, memulai untuk olahraga, workout dan sebagainya. Itu tapi berat badan 45 dengan tinggi 170. 45 dengan tinggi 170. Maksud kurus itu ya? Kurus. Sama dengan kita dong. Kurus. Itu mendapat berbagai macam bulian dari teman-teman dulu, dari segala macam teman-teman. Oh, itu salah satu motivasi kan? Iya, kita cukup bersyukur dengan itu. Kalau dorang tak injang-injang dulu bagi kita, itu kan kita mau tanya, ada enggak pengalaman buruk waktu ngadepi badan masih enggak ideal bagi itu menurut ngana ya? Nah, masih kengku sedang. Kalau enggak mau boleh mau jawab. Dulu kita pernah dari tapi orang spesial sendiri kasih hadiah ke kita leper dengan forok makan banyak ya tentu saja itu secara secara nak apa nggak nasut tuh nak sindiran kan baru kena mental itu orang spesial tapi kalau mungkin suka tuh DP maksud bagus iya, maksud bagus dengan itu mana mungkin makanya kita bersyukur pas dia begitu kalau dia nyak kasih itu mungkin nyata pumpangan enggak nyata trigger trigger mantap nyata trigger kalau mau ambil itu kita start dari 45 ya enggak langsung sama yang ini tetap ada DP naik turun entah itu pas kita start ada data berhenti tapi DP inti sih for kita yang penting jangan pernah apa ya jangan pernah berhenti no for tetap olahraga yang pernah bos ya maksudnya konsisten dan tuh konsisten paling penting karena mau baking itu biasanya awal semangat awal doh tinggi sekali apalagi kalau beku-beku panggil tamang 10 datang
kayak kayak kita sisa 5, 5. Yo, sama yang ini noh. Sama yang di sebelah apa kita ini kan semua. Oke oke, kita ada mau tanya lagi. Apa-apa. Jadi selain itu motivasi karena ya mungkin ada bulian atau apa, tapi ada enggak motivasi lain selain itu? Contoh mungkin oh, dengan badan begini kita enggak mau dapat cewek atau nah, ada enggak? Mungkin rasa minder atau insecure dengan badan begini kita kayaknya kita jadi lupa, aduh, kita susah kita mau menjalin hubungan relationship dengan seseorang. Mungkin ada pikiran-pikiran begitu enggak dulu? Dulu coba. Sempat mau ada sedikit insecure. Pasti ada, bukan cuma cewek, bahkan maksudnya laki-laki, teman, itu baku bullying, anak kurus kemana, sudah rasanya gitu. Begitu. Aduh. Muter banget ini, no, udah pas leading sedikit, imbang aja. Ada juga yang suka pengana, kurus begini ya. Padahal banyak waktu itu. Hey, playboy kan itu. cuma itu salah satu dan jadi motivasi. Karena ya, setiap kali berjalan bikin kena mental juga tuh itu. Dia bikin minder, body shaming itu salah satu yang bikin perlu kata disampaikan. Karena makanya kita mengingatkan kalau boleh jangan body shaming. Orang boleh mau motivasi orang, tapi jangan bawa-bawa fisik. Iya betul. Susah kan itu nomor beda yang dulu. Kalau dulu kan ya kalau orang body shaming ya itu suanggap sudah enggak wajar. Karena menurut kita kesehatan itu semua orang ada DP perspektif masing-masing. Ya, betul, mau jadi sehat enggak perlu harus ikut orang toh. Kan ada pola hidup masing-masing. Mau menjurus ke kesehatan enggak harus ikut orang. Itu memang kita. Orang-orang pandai di sini SKM semua. Jadi berikut Mar, kalau umpamanya dia bermaksud baik mau rubah DP badan, Mar dengan pertama mau ikut orang dulu dan maksudnya. DP motivasi awal. Artinya kita, begini, wajar, bagus baik. Maksudnya ngana mau wajar. Ngana pemotivasi karena lihat ngana mau jadi sama dengan dia dan. Toh? Apa maksud begitu? Jadi dengan lihat dia rupa sehat sekali, jadi ngana mau jadi rupa suka dan pertama ikut rame dulu juga. Oh, jadi ikut rame juga dulu. Itu bonus ke belakang, bonus badan jadi ikut bagus. Cuma ikut rame dan. Cuma ada juga sih memang yang bawa gitu dan cuma rupa ikut rame, tapi lama kelamaan jadi rupa nyaman toh. Dari ikut rame mar jadi nyaman. Social circle tapi bidang positif. Sadap jaga iko ini. Sadap, jadi, no. Contoh tuh mungkin kan ada efek serta iko lebih rupa fit. Lebih fit pas bangun rupa jadi lebih sehat kita sehat. Dari biasanya. Lebih bugar. Itu kan salah satu juga orang bertahan tuh di gym. Tapi ada yang kayak DP motivasi kayak cuma rupa supaya kita dapat lihat lebih. Jadi tidak ada motivasi lain dan itu yang backing gampang dan keluar dan cuma satu bulan sama yang kita pernah bagi tuh. Cuma rupa anda karena bang doit. Bukan gimana ya, enggak ada dari awal sih kita enggak ada motivasi yang kuat. Motivasi yang kuat betul. Dan lanjut langsung tadi. Bagaimana lebih pengalaman? Iya, enggak aja langsung jono ngapi pengalaman. Ih, cepat sulap. Iya, langsung buka. Terus okay. Terus. Oh, ini pengalaman dong toh. Terkait dengan pola hidup sehat toh. Jadi kita dari kita masuk kuliah kita enggak pernah bajin toh. Tapi ada yang kita baking di rumah, contoh hal-hal yang bersifat anaerob dan contoh bukan lari dan tapi dengan membentuk otot dan push up toh, sit up, dengan hal-hal begitu kan kita berpikir nggak perlu kita ke gym, ke tanpa gym kan orang boleh baking di rumah toh. Memang dari segi itu toh berbeda toh, kalau di gym kan ada DP aturan-aturan toh mungkin toh DP program, DP tahap dan step, ngana momen ini dulu jangan langsung push atau apa. Tapi kan waktu itu kita juga pikir masih kuliah kok, artinya takut dan kaya mau terganggu nih apa semua, kaya kita sudah tak fokus, kaya sudah gym sudah iku apa. Jadi untuk motivasi bajim kita memang awal kuliah itu tidak ada, barangnya tidak ada. Kita lebih ke olahraga ya biasa lah, futsal, lari, basket, basket. Karena kita pas masuk kuliah overweight kita tinggi tapi berat badan IMT sorry sekitar mungkin hampir 70 kilo toh. Karena waktu itu kita pernah ikut polisi toh, kung kita berat 72 kilo, kung kita semester 2 itu baru semester 2 kita ikut polisi kan semester 2 kita berpikir alah ini no kita bilang dari semester awal ada orang-orang babi semari jo wajin gitu. Ah, ya, apa itu. Nah, itu dari situ kita pikir ternyata kita
hal-hal begitu sebenarnya dari hati tor, dari torang pe diri dah. Torang mau sehat sebenarnya ya boleh juga dengar orang pesaran, cuman selam, bagaimana ya, torang juga mesti pertimbangkan juga tuh dari torang pe pemikiran dan boleh enggak kita mau jadi sama yang dia atau boleh enggak kita mau bertahan. Nah. Jadi kita putuskan waktu itu okelah. Karena waktu itu kita sudah terlanjur memang sunya enggak lulus polisi karena memang kelebihan berat badan. Saki jadi hati. Kita enggak berpikir oh sunya enggak mesti turun badan kita. Tetap kita sih turun badan. Bayangkan dari 72 kilo kita boleh turun 63 kilo. Dalam waktu 3 bulan. Enggak tahu tuh itu kita semester apa berapa itu? Semester 3 itu kita push memang. Push, bayangkan push, kita lari di lapangan KONI dari pagi kita lari sebelum masuk kuliah jam kita waktu itu masih tinggal di Aspol patape tua dang asrama toh jadi baku dekat baku muka tuh lapangan KONI cuma di muka jadi boleh menyeberang. Pokoknya kita jam 5 so bangun. Jam 5 kita lari pokoknya minimal 12 putaran. Pulang kuliah kan jam berapa toran jam pulang? Jam 12, jam 3. Itu torannya makanya kita enggak pernah tanya Pak Weku. Kuliah kong mau batang di kampus, pasti pulang. Langsung pulang. Karena kita sudah tidur dulu di sore. Iya. Panggil main basket nih mau anda. Pulang. Karena kita waktu itu kita bilang nyanda, kita so, mesti komitmen. Semua komitmen. Kita mesti turun kita ke badan ini. Kalau so, niat memang. Niat dong. Jadi bayangkan cuma dalam waktu 3 bulan itu kita boleh seturun dari 72 kilo. Turun 9 kan? 9 kilo. Padahal kita nyanda kita nyanda bilang dietnya enggak. Tetap makan 3 kali sehari. Cuman kita pe ini dan pemakaran lebih besar. Pemakaran lebih besar. Yang... Jadi kita satu hari itu 2 kali lari. So pagi dan sore. Nah, itu. Jadi itu rutin kita bikin tiap hari. Lain kali nu kalau rupa lalas kali cuma satu minggu 3 kali 4 kali lari lah. Nah, itu ternyata berbuah no? Berbuah. Atau kita mau pikir dong, ternyata bukan cuma kita mau pijim kong kita mau kurus betul, atau betul. Apa. Ada kan yang mau pikir lain, mesti pijim gym dulu supaya kita mau kurus. Ya, betul, padahal betul. Kan hal-hal begitu seharusnya maksudnya bisa toran backing dengan toran pe pola iya, sendiri-sendiri toh. Apakah ngana lari, pola hidup sehat kan itu masing-masing kan ada DP itu toh. Jadi kita backing itu berhasil loh untuk turun. Turun ya? Iya. Dengan karena bukan cuma lari no kita itu nyo olahraga push up apa sama. Jadi waktu tuh semester 3 4 5 itu kita badan bagus no. Dapat rasa dan ringan sekali sampai tuh kotoran dak KKT itu. Oh iya, dia turun dari badan. Tapi badan bagus dan stabil dan. Kalaupun mau naik paling 64, 65 dan masih ideal dan. Nah, pelepas kuliah. Hello. Kelar kuliah. Banyim. Kelar. Pokoknya kita semester 7 itu kan sibuk skripsi toh. Kita memang dari situ sudah terkendali. Kita sudah jalari. Sudah ada. Dari situ mulai. Karena itu wajar sih kenapa. Naik sampai lulus kuliah sampai sekarang no. Kita semua 80 kilo sekarang. Kuntu waktu ngada ikut gym dan lalu kan enggak pernah ikut tuh. Kita ikut berapa, gym 18, itu. Kero udah panggil tuh. 19. 19 sih. Mana yang panggil tuh? 19 awal. Denofri. Iya, Denofri. Intinya no. Itu kalau itu itu memang ketuk karena Haman yang Vero bilang ikurame. Awalnya ikurame, cuman nyak terus. Bang doi. Datang dari 10 orang, 10 orang. Cuma Vero yang terus. Cuma ketuk beda-beda nama kita bilang. Waktu itu kita mungkin bagaimana mungkin berpengaruh juga ya kalau rupa orang kalau rupa su kerja lain kali rupa setelah lah tuh atau iya, gimana enggak menurut kita itu alasan dan kalau mau pikirkan alasan kan karena ada waktu tergantung niat iya tergantung niat rupa sesuatu. Lebih ke niat dan minta kita juga enggak apakah ada sesuatu yang mempengaruhi sampai kita mungkin salah satunya itu kita sadar kemalasan jadi malas kita. Jadi apa-apa mau bergerak, semalas. Mau lari saja kita sunyak tak pikir sampai sekarang kita mau lari atau nyanda. Insecure yang barbel. Ya enggak, makanya ada jadi rupa mau bergerak sustinga mati. Jadi malas tuh pokoknya faktor apalagi, kemalasan. Menurut apalagi kalau main game tuh. Salah satu faktor betul. Juga itu betul. PUBG tergantung kata turun ke prioritas, no. Main game sampai pagi di atas tuh. Tempik kesenangan apa? Jadi cuma Vero nak tuh yang bertahan dari berapa orang dah ikut kita di Novri sampai 1 bulan langsung out.
akhirnya sekarang terlahirlah Aquaman. Vero. Oke, sekarang orang Vero buka ikan dulu. Torang mau tanya petoran Pebro Vero dulu. Coba. Oh, gimana dulu ini Vero? Jadi, motivasi pertama mau kalau kita tapi pola hidup sehat, sebenarnya bukan lantaran motivasi mau bikin badan bagus atau bagaimana. Kita kok memang dari dulu dong, dari SD, SMP, SMA suka olahraga dong. Mau main apa, main pimpong ke, main raket, apa itu raket? Badminton. Badminton. Iya, badminton. Main bola, biarnya pakai slope. Bak-bak sambunyi. Penting lari, no ada aktivitas fisik dong. Mari kita nih mau, no kalau mau buat timba air, kita nih mau. Agak-agak berat nih mau. Yang kita suka cuma olahraga, pokoknya mau pilih kobong, mau bapak aja gitu. Aduh, malas. Penting senang kok pas ya. Kita pilih senang di aktivitas fisik yang bermain. Bermain. Yang punya mau main bola kaki, kayak main alasan kita belantari. Mar serta pe kuliah kan orang fokus lingkali cuma bikin tugas. Mar kita bikin tugas kita. Kita masalin. Kita pe senang waktu kuliah tak ganti no, so tak malas nak jauh olahraga. So senang di lain dan so senang di bawah kumpulin tamang-tamang, bukan senang bikin tugas ya. Bukan senang cuma kuliah. Cuma suka-suka rame dan. Menjalankan hobi lain. Punya tapi pola hidup set soalnya teratur. Nah, teratur. Sama dengan kita gitu. Karena kita berpikir kita kok masih badan bagus, maksudnya masih ideal. Kan? Iya. Belum di umur yang mau paksa orang mau naik badan. Iya. Artinya waktu itu metabolisme masih Masih normal. Karena seiring dengan umur kan akan merubah toh? Iya, betul betul. Ternyata sangka dong. Aduh. Ternyata seumur begini, setengah mati. Belum tahu. Belum karena seterlanjur. Nanti sudah jadi baru mau. Iya. Sedangkan pun kalau so naik badan lingkali belum mau sadar marnya nak mau apa dong maksudnya. Enggak ada keinginan mau se Itelena. Turung atau mau hidup sehat ulang. Dari situ kita suka olahraga, nanti pas so mau lulus kita pergi badan dan naik jauh sekali. Pas di situ kita semulai ada pikiran ulang, aduh bagaimana kita ini. Ya anak pertama kita mau kita cari-cari searching di internet. Oh. Ternyata kalau mau bakurus badan kata tuh enggak perlu mau bajim dang. Dorong bilang kardio jo, lari dang. Dengan atur di makan no. Jangan bagi yang karbohidrat banyak atau apa yang kita lihat dang. Mar kita lebih suka ada aktivitas yang apa dang? Yang banyak bergerak dan ada variasi yang apa ke rutin daripada cuma lari terus kardio terus tiap kita sempat lo coba lari mar kita rasa tidak efektif dan mungkin suka tuh kita tidak sabar mau batung iyo karena kan butuh cepat ada kan yang bagi itu butuh cepat dan dari situ lo kita buat keputusan mau gym ya di tanpa gym dengan tepi tamang yang tidak lama itu yang tidak lama yang ejakulasi ini Keluar cepat dan di tempat keluar. Jadi dari member suka keluar. Iya. Ejakulasi itu no. Kita sempat berpikir. Maksudnya sensor. Kita semua jalan tuh semua gym hari-hari. Kun terlihat ih, ini tamang-tamang suka keluar. Kita sih tamang dang. Maksudnya tapi itu kan membuat ngana bukan alasan dan karena kita niat keluar kita niat karena DP motivasi dari awal jelas iya beda dengan torang dua Nofri ya cuma Vero Pangge cuma okay. Orang bernama serta ada di sini serta suara lupa rasa dong berkomen nih berkomen jadi itu no kato ngar Vero mantap dia jadi dia cuma dia no kato yang konsisten no kato. Jadi sampai memang bentuk lo sampai memang kurus ideal, kan? Sampai berat cuma ideal kita ini. Cuma punya apa? Ada ya, berpuru so berhenti dan kita. Kita apa? Kita hanya mau basir badan bagus. Tidak sebelang pak coach no? Coach siapa tuh? Siapa? Yang di mana? Coach punya ada tuh coach itu dan. Di mana? Evo.
Terus bilang Pak Coach, terus terang, oh, kita nggak mau share badan bagus. Tapi lebih penting kita kita share mau bakurus. Oh. Kita pikiran pertama cuma kurus. Mar, ternyata sebajaran berjalan seiring waktu, ada satu yang bikin sadar pada kita. Mau cari fit, bukan cuma dicari kurus. Iya, betul. Artinya jadi lebih fresh. Apa? Endurance. Jadi nggak latihan endurance lah. Kita cuma cari power, latihan api, stamina. Pokoknya berdampak bagus nuh. Mar, jadi beda dong. Pokoknya mau bangun, pas bangun pagi jadi rasa lebih segar. Bugar. Yang berdampak sekali di malam nuh, lingkali kita insomnia. Malam apa ini? malam dan mau istirahat. Oh. Kira mana malam mau aktivitas lain. Sebelum itu berdampak kan berdampak sekali di malam soalnya. Udah bilang kok begitu. Di masa itu kan orang baru kelar bikin skripsi. Ya, memang udah stres. Memang maksudnya orang pe iya, waktu orang jam tidur sunya ta mana belum kelar so? Belum deh kelar. Ya enggak sok kelar orang kelar. 18. Tutoran dapat jam itu di 18. 18. 18 setengah tengah. Iya. Kita sudah Jakarta itu kan? Iya, ngasuh berangkat kan. Bukan warga Manado tuh. Bangke. Dari mana sih? Kemarin no. Nah, gitu. Lanjut. Dari mana gitu tadi? 2018. Mana bilang sibuk-sibuk bahas skripsi. Nah. Dari situ terompe pola tidur sunyi tak atur. Jadi so pokoknya tidur pagi. Soalnya punya sunyi menentu nol kali. Tidur jam apapun dapat hari free, boleh no mau tidur jam 11 atau jam 12 malam. Itu paling apa? Terompe. Paling free oke. Mar kalau apa? Punya sunyi tak atur nentu pola tidur. Di situ kita mulai berpikir, aduh bagaimana ya supaya kita boleh mau tabali ulang tepe apa kata dia bilang begitu stamina maksudnya DP jam tidur mau balik ulang seperti biasa dong. Oh apa kata pokoknya begitu pokoknya begitu DP pola tidur mau bagus ulang tidur, dan ya. Tidur malam supaya DP metabolisme tubuh ya mau tak bongkar ya. Jadi sekarang dari ngone dan kan ngone so pernah ikut gym jam ngone pe saran dan untuk teman-teman yang kalau mau baik ikut gym toh ya. Karena kata ya, dorong cuma suka ada badan bagus karena biasanya ya mau proses dan iya. Apalagi kalau mau bilang yang sama dengan itu yang so profesional sampai dia cerita lalu dan dia sampai apa puasa mineral tuh puasa protein apa semua itu kalau mau bilang itu memang susah jadi, itu mau mencapai badan yang bagus itu ada proses. Jadi yang ada pesan untuk teman-teman yang kalau mau bilang yang baru mau bajim dan sama dengan kita ini belum ada suka baju. Yang pertama. Paling pertama sih gimana? Tetapkan dulu tujuan mau kemana, tujuan mau bikin apa. Itu karena kalau enggak ada tujuan mau ikut rame. Enggak mau riki satu bulan itu guys. Pasti cuma percaya begitu. Kebanyakan dong orang kalau mau ikut gym kebanyakan orang berpikiran dong mau ikut gym pasti tuh badan mau jadi. Pasti itu DP kebanyakan orang punya mindset. Oh pokoknya kalau mau ikut gym mesti badan mau jadi. Padahal belum tentu toh. Belum tentu. Itu tergantung dari DP niat dengan DP usaha dengan DP konsisten. Kalau memang dia konsisten pasti jadi. Tapi kalau memang dia dari awal biasanya sih dari kita pe berbagai pengalaman badan yang paling rusak yang paling jadi. Karena contoh yuk kita kita pebadan kitanya bilang pebadan paling rusak juga sih maksudnya kita itu kena body shaming lama sampai kita berpikir kita mesti nanti mulai dari nanti masih tunjuk ngapain foto di sini dong di sini ngapain foto yang lama 2019 kayak katanya supaya bisa ini ada foto-foto komparasi foto dari tahun ke tahun biar karena kita dulu selain ketuk yang itu kita juga pingin lebih sehat karena kita tahu pas kita pe big sound jadi ada apa gitu suara burung jadi bajing dia pas kita tahu alarm pe oh ada bae ada bangke satu dua alarm no cek dulu pe sudah pas orang tahu orang pe berat badan sesuai dengan tubuh yang fit dengan tubuh yang fit kita tahu orang pasti lebih produktif jadi itu salah satu tapi alasan kenapa kita boleh mau ke gym. Cuman alasan kedua ya
banyak kita kena, jujur aja kita banyak kena mental dan dari body shaming itu sampai kita mesti dari satu motivasi dulu, kita mesti naik dulu. Mesti sampai tapi berat badan yang ideal dulu. Tapi karena kita baking di di tanpa gym ya otomatis kita bukan cuma senai begitu, kita senai dengan otot, akhirnya ya DP bonus ini, DP program DP, DP bonus ini karena kita senai satu kali dengan olahraga yang tepat. Sebenarnya sama betul semua bro udah bilang kalau mau senai badan, saya turun badan, sebenarnya nggak perlu ikut gym kardio. Ada beberapa maksudnya program, so, iya. Cuman banyak metode dong. Misalnya kalau misalnya mau saya turun ya sudah dia kardio dia ya. Defisit kalori. Kalau dia mau saya naik ya dia olahraga yang cukup. Kalau makan Surplus kalori. DP surplus kalori ini DP maksud tingkatkan. DP makanan lebih kalori yang masuk lebih besar daripada pengeluaran. Kalau defisit ya tabu balen sama gitu. Iya. Kalau misalnya DP niat memang cuma itu ya sebenarnya boleh dong. Boleh. Cuman balik lagi DP motivasi mau baking apa? Iya, tujuan bagaimana? Cuma... baru terus harus ada tujuan yang jelas biasanya. Misalnya kalau dari kita, oh kita mau enggak harus sama persis sih, cuma setidaknya ada body goal. Kita mau tapi badan mirip sama yang ini. Kalau memang memang mau niat mau baking dong. Tak mau sama yang ini. Jadi sudah so ada acuan. Iya. Karena banyak beberapa yang tapi teman-teman dari kita punya pengalaman sendiri, pengalaman pribadi. Banyak yang sebenarnya enggak ada body goal. Akhirnya setelah lihat di kaca tambah sedikit leh, turun sedikit. Dia sendiri enggak tahu. Mau ke mana dia? Dia sendiri enggak tahu mau ke mana. For kita pesan sih kalau mau saya tetapkan dulu tujuan, tetapkan tujuan, terus abis itu kalau sudah tetapkan tujuan, niat saya kuat. Niat kalau niat kuat pasti apa yang terjadi pasti ada jalan.